Cepat sedikit lah. Lama kali kau, nanti aku bisa terlambat ini. Cepetan doi, gantian. Iya. Aduh, jangan berisik ah. Kebelet, deh, kebelet. Kenapa sih lu ganggu aja orang lagi merem melek? Main kau di dalam. Imajinasi lah. Pinjem lah supaya aku juga bisa berimajinasi. Hutan temen lu. Bayar dulu, bayar. Berapa, Bi? Berapa? Lihat. 2000. Be, duitnya cuma 1000 nih, Be. Lu gimana sih, lu? 2000. Gak ada lagi, Be. Tuh. Gini aja, ntar dia nih yang nambahin. Kok gue sih? Gue tuh parah nih. Be, sama dia, Be. Kasih. Ini Be, duitnya dia, Be. Ke mana? Mau balik, Pak. Ngapain lu? Jalan pakai berbalik begitu. Bayar. Tawa lagi. Babe, ada mabinem, Be. Mabinem. Brengsek lu, ngerjain gua lo ya? Siang malas, Ton. Kalian. Itu orang. Gogon. Jani. Macam kita tak satu kosan saja, kau. Sombong. Kamu kenapa lagi lu? Perasaan tadi lu tuh dihubungin cewek-cewek. Kok gak lu ladenin sih? Aduh, males gue, bosen lah. Jalan sama cewek mulu. Kayak gak ada kegiatan lain aja gue. Jangan-jangan gue suka sama cowok. Coy, amin, coy. Jangan ngomong sembarangan lo. Gue suka sama cewek kali. Malah nih ya, nenek gue bilang, kalau jodoh gue nanti, cewek yang ada telalat di belakang lehernya. Kalau enggak, gue bakal kena sial. Seumur hidup. Hari gini, bro. Saya terhayul. Betul itu. Kalau aku jadi kau, aku tak akan pernah percaya sama yang namanya tahayul. Namanya juga omongan nenek-nenek, mesti diikutin orang tua tuh. Udah, cepetin. Ayo, tunggu dulu. Lihat gak? Tuh. Dari tadi aku perhatiin. Cantik banget. Betul juga kau, tadi kali dia. Ah, enggak. Selama tuh cewek gak ada telalat di belakang leher, gua gak tertarik. Itu mirip bidadari. Ayo, Gadi. Alamak. Aduh, emang kalau jodoh gak kemana ya? Ayo, Gadi. Gadi kemana aja sih, Lala kangen tau. Nih, Lala boy kripik untuk Ayang Gadi. Karena Lala tahu kalau Ayang Gadi tuh suka. Lala suapin. Cie. Tolong. Gue udah kenyang sama gue. Ayo, lu suka gitu deh. Cabut. Ayo, Gadi. Dari Solo. Wah, deket sekali sama kampung halamanku itu. Emang kampung kamu di mana? Di Medan. Lu ninggalin gue. Pikir, kan gue nemu duluan. Hai. Gue Gogon. Giselle. Gitu mau orang? Giselle. Mau kemana? Mau pulang. Oh, sama. Bareng yuk. Kita guncingin bertiga naik motor. Tapi gak suka naik motor. Duluan ya. Justin yuk. Hei, mau kemana kau? Weh, kok pergi lo? Weh! Mau kemana, tunggu lah. Langsung senaknya. Emang jalanan punya lo? Lo mau nyari ribut? Siapa yang cari ribut? Kita cari Gisel.
Cari Gisel, cari Gisel. Udah tahu mobil mau lewat, pakai kesini lagi lo. Baru punya mobil aja udah sombong. Aku lagi jalan di gua, mereka main ngalang-alangin kayak gitu. Kau main jalan urut-urut saja. Apa ya lo? Emang gua berani ya kalau lo? Jangan. Udah. Kalian sama aja. Beda lah, aku cowok. Res ya lo. Apa kau? Untung ada Gisel lo ya. Kunci. Mobil. Aduh. Hei, kaki. Nah, sore-sore begini, lo mesti mandi dulu ya. Biar seger. Biar maco. Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Aduh, si babe nih. Main ayam mulu. Be, daripada main ayam, mendingan cari calon bini, ya. Eh, gue sih mau cari bini. Tapi sampai sekarang kagak ada yang mau sama gue. Udah tua kali gue ya. Aduh, Be. Jangan bilang tua, Be. Kalau ngomong-ngomong soal tua, muka teman saya ini tua-tua juga mukanya. Tapi niat cari pacar sama kayak Babe. Tua enggak masalah, Be. Yang penting tokcer. Iya enggak? Lo bertiga paling bisa lo. Bikin gue jadi tambah semangat aja lo. Jadi kalau Babe semangat, duit kos-kosan gratis. Apaan? Gratis? Lo ingat gue ya? Bulan ini lo belum bayar sama gue? Tanya gratis segala kagak bisa. Bayar tuh. Lo denger ya? Ayam ini kalau bisa kencing, gue suruh bayar. Suruh kencing lah, biar ayamnya bayar sama kayak kita. Mak dikipe lo ngeladik gue lo. Ngeladik lo. Kerjain gue. Woi. Namun apaan lo cengesan gitu? Keperet kok. Ngelamun saja, aku sedang melamun. Gue itu lagi ngelamunin si Gisel. Malah digangguin, lagi enak-enak. Gue udah tahu, muke-muke lo berdua itu muke-muke mesum. Pasti mimpinya jorok kan? Nyebut. Nyebut. Dudul. Maksud gue istighfar. Canda aja lo. Bye. Nenek gue nih. Jangan pada berisik lo ya. Diem. Halo, Nek. Halo, Gading. Lagi ngapain kamu? Lagi di tempat kos, Nek. Nenek lagi ngapain? Ini biasa. Asisten-asistennya Nenek kan lagi jam-jamnya mijit. Nek, ngomong-ngomong ngapain sih nelfon Gading malam-malam? Terserah Nenek, mau nelfon kek, mau enggak kek, terserah lah. Nenek mau telepon kamu kapan aja. Jangan kurang ajar ya. Ya bukannya gitu, Nek, bukannya kurang ajar. Cuma nanya doang kan boleh, gak usah marah-marah kali. Ada apa sih, Nek? Gimana, kamu udah ketemu belum sama cewek yang punya tai lalat? Belum lah, Nek. Susah, Nek, nyari cewek yang ada telat di leher. Gimana kalau jodohnya Gading tuh cewek yang biasa aja? Nggak usah pakai telat segala. Nggak ada tai lalatnya, ya nggak bisa. Ingat ya, kalau kamu nggak dapetin yang nggak punya tai lalat, kamu bisa apa? Ingat tuh pesan Nenek. Siap, laksanakan. Iya, baiklah. Oke, assalamualaikum. Bisa. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya udah ngomong aja. Sebenarnya aku mau ngomong kayak gini tuh udah lama, cuma aku takut kamu nolak. Ya nggak apa-apa, to the point aja kamu mau ngomong apa. Sebenarnya aku
Sorry. Ada lalat tadi nempel di pipi. Beneran, kamu marah ya? Enggak, aku gak marah. Kamu aneh banget, masa aku marah sih? Yaudah lanjutin, tadi kamu mau ngomong apa? Gak usah deh, kayaknya kamu lagi bad mood ya. Gak jadi. Lalernya udah pergi. Tadi mau nemplok lagi. Oh, jadi sebulan lagi baru telalat aku bisa dioperasi, Dok. Ya udah gak apa-apa, yang penting telalat aku bisa dihilangin, Dok. Soalnya ganggu banget. Ya, terima kasih, Dokter. Gisel, ya. Boleh duduk di sini nggak? Oh ya, silakan. Sorry tadi aku nggak sengaja nguping. Kamu tuh ternyata punya tai lalat ya di leher? Iya punya, cuman sebulan lagi aku mau operasi. Soalnya ganggu banget. Kenapa dihilangin? Mendingan nggak usah deh. Zaman sekarang kan kalau ada tai lalat juga lebih cantik, cewek dilihatnya. Ya tapi masalahnya tai lalat aku tuh agak lumayan gede sih. Eh buset, itu tai lalat apa upil? Iya makanya aku mau ilangin, soalnya pakai baju ini susah, harus berkerah terus, ditutupin terus. Gede. Hey, duhai kamu, jangan seperti pacar. Oh ya makasih ya, Ki. Ya, Ki. Halo Gading. Kenapa lagi sih? Kan tadi pagi udah nenek transfer uangnya. Aduh, Nek. Gading nelfon tuh bukan ngomongin soal duit. Nih, Nek. Ini penting banget. Gading udah ketemu cewek yang punya telat di leher. Namanya Gisel. Keren gak tuh, Nek? Gading Gisel 2G. Keren kan? Ya udah, Nek. Gading mau kuliah dulu ya. Ya, Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gisel. Hey. Lagi ngapain? Ini lagi uji coba. Udah pernah dengar belum? Refleksi listrik. Belum. Kapan sih? Nah, sekarang aku bikin versi sendalnya. Ada listriknya? Iya, ada listriknya. Waduh. Kan belum nyala listrik. Oh, belum. Mau bantuin aku nggak? Bantuin maksudnya gimana? Cobain sendalnya. Jadi kelinci percobaan gitu? Iya. Udah pernah ada yang nyobain belum? Belum sih, namanya juga uji coba. Tapi nggak bahaya kok, beneran. Iya, mau. Demi kamu, aku mau deh. Satu aja ya. Boleh nyobain doang. Iya, iya. Udah kan? Iya. Mana nggak ada listriknya? Kan belum dicolokin. Tolongin dong. Oh, iya ini. Gimana nih? Udah tolong ya? Masukin sini? Iya, masukin aja langsung. Oke, okay, terus tekan powernya. Kenapa kamu? Dik. Aduh, Dik. Udah. Aduh, maaf. Bukannya maksud pengen megang-megang. Gitu. Hitam semua. Hah? Wah nangka, wah kenari. Nggak nyangka di sini ada bidadari. Hey, duhai kamu. Mau kemana? Kok nggak ada yang jemput? Jangan seperti pacar. Lo ini kemana? Benny maksudnya? Iya, si ayam jago yang rambutnya nggak jelas. Dia bukan pacar aku kali, teman aja. Bukan pacar, cuma teman. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Kamu tunggu sebentar ya. Ntar balik lagi sini. Toh, Gogon. Kebetulan ketemu lo berdua. Pada mau kemana? Mau pulang kan? Ya pulang lah.
pasti mau naik motor. Iya. Nah, gini aja. Gimana kalau motor lo gue bawa, lo berdua naik bus, ya kan? Daripada naik motor, debu, muka jerawatan, jadi gak cinclong, gak ada cewek yang suka sama lo. Kalau naik bus, lo bisa ketemu banyak cewek, ya gak? Maksudnya apaan sih? Lo berdua naik bus, nih, gue ongkosin, ya. Baik banget gak gue? Boleh gak? Yaudah lah ya, kasih aja. Ih, gak usah banyak mikir, ya. Nih, tas gue nitip, tolong gue pulang ya. Gue ada urusan. Cinta, nah, masa jalan mau nih? Buset, masa gue pulang kayak gini? Itu Teren 2013. Dikasih berapa tadi? Bentar. Cuma 3.000. 3.000? Ya nggak cukup naik bis lah. BBM naik. Masa naik bis 3.000? Gisel. Apa terpulang yuk? Udah, ayo sini. Mate cinta. Motor siapa? Mate ini motor aku. Cinta. Aku udah pinjam ke teman sendiri. Yuk. Udah ayo, daripada sendirian di sini gak ada yang jemput. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Jangan mau-mau hati disangka-sangka. Kita tak setia, juga tak punya cinta. Jangan mau-mau hati disangka-sangka. Kita tak setia, juga tak punya cinta. Jangan mau-mau hati disangka-sangka. Dia udah mau nganterin aku. Iya, sama-sama. Aku juga senang kok bisa nganterin kamu. Cinta, mate cinta, mate cinta, mate. Jamu ini mantep bener. Ini jamu apaan sih? Jamu penghilang rindu, Mas. Jamu penghilang rindu, cop cop. Pinem. Kamu masih single kan? Memangnya kenapa? Kalau babe mau nembak kamu, kamu mau gak? Kok ditembak sih mas? Nanti kalau aku mati gimana dong? Maksud babe... pacar babe. Mas nih genit banget deh. Gara-gara lu padi, si Pinem jadi kabur. Lu gimana sih lu? Kejar lah, Be. Kejar. Kejar-kejar. Hari ini gue jadi gagal. Ngerti gak? Jadi itu kan niatnya mau mendukung, Be. Mendukung apaan sih lu? Lain kali saja kalau begitu, Be, nembaknya. Bismillah, Be. Rodok nih anak-anak nih, Mang. Gak ngerti orang lagi. Kasmar. Aku cinta kamu saat kamu sedang manja. Aku lebih cinta. Makasih ya udah nganterin ke rumah. Iya, sama-sama. Kau pura-pura marah. Aku cinta kamu. Saat kamu sedang ngambek. Aku semakin cinta. Gisel siap orang. Oh iya Pak, kenalin teman kampus Gisel, Gading. Gading Om. Kamu gak usah lagi nganterin anak saya. Kalau anak saya kenapa-napa, kamu harus tanggung jawab. Papa kok ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Papa lebih seneng Benny yang jemput kamu daripada dia. Ya tadi Benny gak bisa jemput aku, Papa juga gak bisa jemput aku. Sudah, masuk kamu, masuk dalam.
Eh, Ding. Dari mana aja lu pakai motor gue? Lu jangan marah-marah dong, kenapa sih? Gue habis nganterin Giselle pulang. Kasian kan dia cewek sendirian. Gak ada yang nganterin lagi pulang ke rumahnya. Eh, mau main curang kau, Ding? Hah? Curang apa sih maksud lu? Si gue. Tadi kau kasih kita uang 3.000 perak untuk naik bis. Sedangkan kau pinjam motor si Gogon untuk mengantar si Giselle. Hah? Kemana kau itu? Oh, gue tahu nih. Lo berdua cemburu sama gue, ha? Jelas. Iya, yeah, ngaku aja. Oh, kalau gitu ya udah saingan aja yuk. Gisel, saingan. Setuju aku. Deal. Ya udah, ayo. Gue takut. Enak tau sama Giselle. Oh, alamak, mengganggu. Kalian berdua ini yang mengganggu aku. Di mimpi pakai datang sekali ya. Eh, kompak sih kompak. Tapi di mimpi juga jangan kompak dong. Apa kau? Eh, gue udah berantem mulu. Kita mesti kuliah nih ke kampus. Hah? Sudah pagi, kuliahan kita. Giselle, ini bentuknya apa ya? Oh. Bulat. Nah, lu tahu nggak apa yang lebih butuh dari ini? Apa ya? Cinta gue ke lu. Hai, Giza. Aku bawa minuman buat kau. Eh, ngomong-ngomong, kenapa kau makan di sini? Kau tahu tidak makanan yang paling enak itu ada di mana? Di mana? Di resepsi pernikahan kita nanti lah. Hai, Gisel. Aku bawain makanan spesial khusus buat Giselle. Oh ya, kamu tahu nggak kenapa aku pengen banget jadi pemain sepak bola? Kenapa emangnya? Supaya aku bisa menendang hati kamu jatuh di pelukan aku. Maksud kalian ini apa ya? Aku suka sama kamu. Aku juga. Aku juga. Ya, masa aku harus pacaran sama kalian bertiga? Ya? Aku saja. Ya, Gading nih. Lala bawain keripik kesukaan ayang Gading. Coba diadu. Ini bule, mataku jeli juga, Gon. Cantik sih cantik, tapi cantikan Giselle. Sore. Sorry, aku mau nanya, kalian tahu rumahnya Ibu Marina nggak? Itu murah. Cari rumahnya Ibu Marlina. Iya, Ibu Marlina. Itu aku tahu rumahnya, apal kali aku. Lo tahu beneran? Aku apal daerah sini. Biar aku saja mengantar, ayo. Ada apa sini? Ribut-ribut aja lo. Maka you don't have to sakitin perempuan, you know? Saya lagi cari rumahnya Ibu Marlina. Oh,
Rumahnya Bu Marlina. Ya, gue tahu. Lu siapa? Oh, saya dari Inggris. Ikut pertukaran pelajar. You know? Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang kelapa beli di balongan. Ngapain lu bawa rombongan segala kemari? Eh, mandi di kali sama cewek kolokan. Bukannya gue bawa rombongan. Gue nganterin nih, cewek bule. Katanya mah ketemu lo. Namanya si Grace. Oh iya, gue lupa. Lu kan mahasiswi yang pertukaran pelajar itu kan ya? Iya. Iya deh, ya udah sana masuk sana. Nih, kasih ini. Jadi udah enggak boleh. Lah, enggak boleh. Katanya tadi suruh masuk. Enggak, ini khusus buat dia. Nganterin dia berarti nih. Ya gue aja nongkrong masuk ya dia. Gue yakin nih, di antara kita bertiga, gue yang dipilih sama Gisel. Idih, pede banget lu. Ayolah sekarang kita buktikan aja siapa yang jadi sama Gisel. Betul itu, Dan di antara kalian berdua ini yang dominan bisa mendapatkan cintanya si Gisel itu pasti aku lah. Ah, bawel lo berisik. Berduluan aja deh. Permisi, pada PC, sepeda, PC, everybody diam, PC on, PC. Ngapain nggak dikunci? Menyet-menyet segala. PA. Kamu jalan? Gak ada yang boleh ngajak Gisel jalan-jalan. Oke, ngapa kamu udah asli, Om? Oh, gaul. Oh, kalian mau jalan-jalan juga? Ayo, kita jalan-jalan. Apaan sih Bruno dilepas kayak begitu? Nanti kalau mereka digigit sama Bruno gimana? Biar aja, Gisel. Paling Papa sediain biar rumah sakit. Ih, si Papa. Om, enak, Benny. Saya mau ngajak Gisel jalan, boleh, Om? Boleh, kalau kamu yang ngajak sih, boleh. Tapi aku lagi malas kemana-mana, pengen di rumah aja. Gisel, kamu jangan begitu dong. Benny udah capek-capek mau jemput kamu nih. Ayo. Insan lain mencuri hatimu. Terlalu indah. Gisel, kamu ngapain sih ngajak teman-teman kamu kesini? Kita ngumpul lagi ya. Ya, emangnya kenapa? Ini kan tempat umum, jadi terserah siapa dong mau datang sini. Ya, bukan kayak gitu. Masalahnya aku kan mau menyatakan sesuatu sama kamu. Ya udah, nyatain aja. Aku mau bilang kalau aku tuh... Bentar ya, sebelum kamu ngomong. Daripada kita berdua, kurang seru. Mending ngajakin mereka aja biar rame. Ya, hei! Weh! Weh! Biar lebih seru, kita rame-rame. Ya udah sekarang kamu mau ngomong apa? Nah, nggak jadi ya. Ya sebenarnya sih aku udah tahu apa yang kamu mau omongin. Sorry banget ya. Sebenarnya aku gak cinta sama kamu. Iya, iya. Tanda di rumah ya. Iya, iya. Kampung nih. Iya, iya. Apa sih? Iya, iya. Rasen ya. Iya. Gitu lah. Wujud di cinta, ulang pun tiba. Kalau lu lewat sini, ada aturannya nih. Bulus. Hah? Aturan dari mana, Bang? Yeah.
banyak omong lo ya. Emangnya di jalan punya nenek moyangnya kalian? Banyak bacot aja lo. Eh, kalau ngomong yang benar, biar kuping gue dengar jelas eh. Bang, kalau berani langkain dulu nih mayat teman saya. Mungkin apa? Udah di situ orang keluarga lu. Eh, kau pikir aku takut sama kau, ha? Mari lo kalau berani. Iya lu, anjir lu kan jagoan lu. Buruan. Sini duitnya. Cepat kau. Pak. Ayo, kejam. Ladies first. Ayo, maju. Cepetan dong. Buka. Kalian mau duit? Ambil aja sendiri nih. Ambil tak. Sakit tuh. Kamu hebat banget. Bisa aja. Yaudah pulang yuk. Berani lo? Abang, ampun. Besok jangan lupa periksa ke dokter ya. Iya. Jamu. Mbak, jamunya Mbak. Hei, mas ganteng. Pagi, Mbak Pine. Pagi, Mbak Pine. Good morning. Aduh. Oh, ngapain kalian? Ikutin aku ya? Enggak. Lagi ini nih, pijitan. Jadi mas begini tuh ya, katanya cinta sama aku. Dasar mas ini laki buaya darat. Pinem, jangan salah paham dulu. Babe kagak ngapa-ngapain. Babe cuma ngikutin anak-anak jogging pagi. Biar sehat. Mulai sekarang kita putus. Gak sudi aku sama kamu. Jangan salah paham dong. Halo guys, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berdua mandi. Kok mandi berdua? Gak boleh. Gak boleh. Nih kayak gini nih, benar nih. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Apa ya? Kau lagi itu salah, yang biru seperti ini. Ah, benar nih. Jalan-jalan ke Sukabumi. Ke Sukabumi mimpili dodol, jangan lupa bawa ke dondong. Cinta kita bakalan abdol kalau pacaran sama berondong. Kalau berondong sih, muka lu kan tua. Kan tuan kau. Kalian ini lucu banget ya. Aku senang banget bisa kenal sama kalian tiga. Ya, kalau gitu aku duluan ya. Ya, bye. Grace. Lu ngapain di sini? Hai. Jadi pelayan. Bule-bule kok jadi pelayan? Di Inggris itu sering loh orang seumuran aku jadi pelayan buat cari uang. Ya, mau pesan apa? Aduh. Aku cinta. Jadi aku minta sama kamu, teh lalatnya jangan dihilangin ya. Soalnya itu pertanda kalau kita jodoh. Kamu tuh lucu banget ya, Din. Masih aja percaya sama Teh Ayu. 2 minggu lagi aku mau operasi. Habis itu setelah aku operasi teh lalat aku, kita gak jodoh lagi juga. Bukan kayak gitu sih, tapi... tapi gak usah dihilangin aja ya. Ya, gak apa-apa kan? Boleh kan? Din, gak enak, crazy banget. Biasanya udah kayak putri loh. Jadi aku tetap mau operasi.
mungkin sedikit melankoli. Tapi begitu. Gak usah sedih gitu dong. Kalau jodoh cuma gak balik kemana. Jadi sayang, kalau aku tak salah lihat ya, ini bukannya kalengnya ada di kamar mandi? Iya betul betul. Ini bakal gua ambil, gua pakai. Selama ini kan kita selalu bayar tuh. Mau kencing bayar 1.000, buang air besar bayar 2.000. Bahkan gua kemarin kentut, hampir aja gua disuruh bayar, tau gak? Oh mama jam. Udah bangun si Jawa. Kenapa lu? Mau kemana lu? Wangi banget ya kuburan baru. Lucu itu panci. Lo liat gue dong. Keren gak gue? Keren gak? Hari ini gue mau ngedate sama Giselle. Sama Giselle? Lo pada gak cemburu? Biasa aja mukanya. Belum tahu berita baru dia. Apaan nih? Jadi gini Dik, kita berdua itu sudah mendapatkan sosok cewek yang baru. Betul itu. Ngomong-ngomong, ceweknya siapa sih? Grace. Hah? Grace? Grace bule? Betul. Grace bule bisa suka sama elu yang kayak tukang tambal ban, sama elu yang kayak tukang soto gini? Oh, bisa aja Kang Cilok. Tapi serius? Memangnya kau tak tahu sejarah bule di Indonesia itu, ha? Bule selalu suka sama cowok yang kulitnya hitam. Oh. Tuh. Ini mah item keseringan main layangan lo. Udah, gak penting. Sini, gue mau pecahin dulu. Apaan sih? Ngapain dipecahin sih? Tuh. Wah, bisa dibuka. Bisa. Pinter nih Jawa. Biar sini, sini. Pak. Gue ada ngedit sama Giselle ya. Ini gue pakai dulu buat ngedit. Kenapa kau habiskan? Bagi kita berdua. Aduh, kawan. Kali ini gua dulu. Nanti kalau ada rezeki, buat kau berdua deh. Ya, gua pinjam lagi motor lo ya. Kemarin motor lo gua pinjam. Gua isi full tuh. Ding. Motor gua tuh pakai listrik. Bukan pakai bensin. Tinggal dicas. Kok coba-coba tipu kita, ha? Bener. Gua isi full kemarin. Waduh, lo gak percaya sama gua ini. Wah, ya sudah. Kalau begitu, uang bensin kau kasih ke kita berdua. Sini. Kawan. Kawan-kawan yang baik, gini aja deh, gue kasbon dulu. Nanti kalau ada lebihnya nih duit, baru gue kasih buat bensin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, mau apa kamu sini? Kok kamu bisa melewati si Bruno? Iya, si Bruno lagi makan, Om. Nggak enak kan diganggu, jadi saya bisa lewat di sini. Gitu. Giselle. Pak, tapi kamu kan belum siap-siap langsung pergi. Iya, janji gak pulang malam. Tenang aja Om, dijagain kok. Yuk. Gak apa-apa. Mari Om. Hey, duhai kamu, jangan seperti pacarku, hatinya lari-lari memburu pacar yang baru. Aku tuh bukan tipe cowok menggombal sih. Cuma aku mesti kasih tahu sama kamu kalau aku itu sayang sama kamu. Kamu tuh jangan gampang ngomong sayang ke cewek. Nanti kamu disangkain playboy tau. Enggak. Aku bukan playboy. Enggak, aku bukan tipe cowok kayak gitu. Maksud kamu gak percaya sama aku? Aku tuh sedang mencari tambatan hati. Ibaratnya seorang pria mencari pendamping hidup. Dan pendamping hidupnya itu udah ada depan aku. Kamu orangnya. Ya kita buktiin aja nanti ya, kamu sayang sama aku beneran atau enggak. Yang pasti beneran sih. Udah kelar kan makannya? Udah. Pulang yuk. Ayo. Nggak minta bilnya dulu, mau bayar. Oh, iya bayar. Bapak, bonnya bon. Bill. Oh. Buset. Kenapa
apa? Enggak apa-apa. Kecil ini mah murah. Gisel, sebentar ya. Sebentar aja. Ada perlu sama Mbak. Mbak. Oh iya. Ini Pak, dia makan tapi nggak usah bayar ya. Pak, ada keringanan nggak Pak? Soalnya mahal banget nih Pak. Ini habisnya Pak? 600.000. Duhai kamu, jangan seperti pacarku, hatinya terbang-terbang, memburu pacar yang baru, pacar baru, pacar baru. Pacar baru. Lagi nyata aja. Pacar baru. Oh iya, aku suka kalau duduk-duduk di sini sore-sore. Alamak, berarti kau bisa pergi keluar bareng sama aku. Sama kita. Iya ya. I love it kalau ada apa orang yang nemenin aku jalan sore-sore. Mana sih ya? Itu ada teh lalat di lehernya Chris. Memang banyak kali lalat di situ. Bukan lalat, tainya. Teh lalat. Alamak. Ada teh lalat tempatnya di lehernya si Chris. Biasa aja ngomongnya. Kamu tadi kenapa gak bilang sih? Kalau duit kamu gak cukup, jadinya kan aku bisa prepare bawa duit. Ya aku gak enak lah sama kamu. Masa di depan kamu aku bilang aku gak punya duit. Lagian duitnya kan udah habis buat belanjain barang-barang ini buat kamu. Iya, tapi kan bukannya anak-anak kampus bilang kalau kamu itu anak orang kaya? Bukan, itu yang kaya nenek saya. Oh. Bagus. Benny sudah cerita semuanya. Dan papa kecewa sekali sama kamu, Gisel. Benny itu lebih cocok daripada Gading. Pak, aku gak suka dijodoh-jodohin sama Benny. Apa sih kelebihannya dia? Hah? Papa gak ngerti sih perasaan aku, Pak. Kenapa lu pulang-pulang mukanya gak beraturan? Hah? Gue habis dimarahin sama Pak Gisel. Katanya dia gak suka ngeliat gue jalan sama Gisel. Sudahlah, Ding. Tak usah kau pikirin perkataan papa si Gisel itu. Mungkin saja memang nenek kau salah meramal. Kau tahu. Emangnya lu udah ngecek ke semua cewek, ha? Yang ada tailat di lehernya? Soalnya, si Grace juga punya di lehernya. Yang bener lo ngomong. Betul itu yang dibilang sama si Gogon. Aku saksinya. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau si Grace itu memang punya tailat di leher. Atau bisa. Kalau aku jadi kau, pasti aku pilih si Geris lah. Soalnya si Geris itu bule. Siapa tahu kok bisa diajak ke Inggris. Inggris? Bisa nonton Liverpool dong. Sama Manchester United. Kalau menurut gue, mendingan lo itu milih Giselle. Jangan pelin-pelan dong. Kan Giselle yang pertama kali lo suka. Ya kan? Hatinya terbang-terbang. Masih bingung kau? Kalau bingung, kau pegangan dulu lah sana sama rumput yang bergoyang. Kalau rumputnya nggak goyang? Ya kau cari lagi yang bisa bergoyang. Terus kau hitung semuanya. Kau pilih si Giris atau Gisel. Giris atau Gisel. Giris atau Gisel. Rumput bergoyang. Rumput bergoyang. Juga tak punya cinta. Jangan mau-mau hati disangka-sangka. Kita tak setia. Juga tak punya cinta. Giris? Kamu kenapa? Kau sedih gitu? Pacar aku di London, dia putusin aku karena LDR, long distance relationship. Apaan artinya? Karena pacaran jarak jauh.
pacaran jarak jauh. Tuh kan apa aku bilang? Aku udah duga nih kayak gini akhirnya. Hah? Emang kenapa? Iya, pacar kamu di Inggris, ya kan? Jauh banget. Terus kamu pacaran jarak jauh. Ya pasti akhirnya putus. Namanya juga cowok, nggak bisa tuh tahan kalau pacaran jarak jauh gitu. Pasti dia ketemu cewek lain di Inggris. Emang ya cowok ya? Kurang ajar banget. Tapi ya bagus lah, Inggris. Seenggaknya kan... seenggaknya kan aku punya kesempatan kan? Hah? What? Aku punya kesempatan. Masa gak ngerti juga sih? Sampai kapan gue dihukum kayak gini? Sampai kita puas, iya kan, Bon? Doi. Itu kamar mandi, udah dibersihin belum? Udah. Baju aku, baju. Udah. Alamat. Hai, guys. Hai, Grace. Hai, Grace. Lagi pada ngapain? Makan kacang. Kacang. Makan kacang, mau? Ah, no, I don't wanna eat that. I wanna eat fried rice. Kamu mau kan? Sama gue aja yuk. Jangan mau gue makan sama kemperet-kemperet ini. Mending sama abang Gito. No. Aku cuma mau ditemenin sama Gading. Tuh, dia mau sama aku. Ya, lo jangan ikut-ikutan. Ini buat kamu. Ini namanya siomay. Enak banget. Nasi goreng langganan aku udah tutup. Jadi gak bisa nyobain nasi goreng. Aku coba dulu ya. Coba dulu. Terlalu indah dirimu untuk ditinggalkan. Bentar ya, ada telepon nih. Merasa tenang bila kau tersenyum. Halo, Giselle. Hey, lagi apa? Aku lagi di depan teras rumah. Lagi bengong sendirian. Kayaknya lagi mikirin seseorang. Emangnya kenapa? Enggak kenapa-napa. Aku cuma pengen tahu kamu lagi ngapain. Oh, pengen tahu aja. Jadi, kayak ada suara cewek. Siapa ya? Cewek siapa? Enggak ada di sini, sendirian kok. Oh, itu mungkin si Mirna, tetangga depan rumah. Baru jadian sama Gito, biasa. Oh, kirain kamu lagi sama cewek. Enggak dong, Giselle. Aku udah bilang sama kamu, aku sendirian di teras rumah. Lagi bengong mikirin. Ya, kamu tahu lah mikirin siapa. Kamu tuh canda mulu. Lucu banget sih kamu. Lucu? Ya, dari lahir juga udah lucu. Makanya cewek pada tergila-gila sama aku. Yaudah deh, udahan dulu ya. Nanti kita telepon-teleponan lagi, oke? Okay? Ya, udah deh, nanti kita kabar-kabarin lagi ya. Iya. Sayang padamu. Kamu keren? Iya, kamu mau dihabisin? Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Mungkin karena ada akunya ya, kamu makannya pelan. Hey, duhai kamu, jangan seperti pacarku, hatinya terbang-terbang. Hai, Gilles. Hai. Kok kamu sendirian? Kalau si Koko, kalau tak salah dia lagi ada di kamar mandi. Kalau si Gading lagi tidur di rumah. Tidur? Emang dia kenapa? Emangnya aku tak tahu. Si Gading tuh lagi sakit. Sakit apa? Komplikasi kalau tak salah. Yaudah, mau kemana? Jangan lupa ya. Ayo. Gue pengen tahu nih. Kalau gue pura-pura sakit kayak gini, si Giselle sama Grace bakalan peduli gak sama gue? Nah. Jadi sayang, Gerit, kau saja yang masuk ya. Lo gak ikut masuk? Aku udah jaga masalah dari sini. Hey, Gading, kamu kenapa? Are you okay? Grace? Iya nih. Kok kamu bisa sakit? Iya, aku agak gak enak badan. Meriang.
Kayaknya sakit rindu nih. Rindu? Iya, rindu. Mama! Gimana kabar? Baik, Be. Aduh, tambah tampan saja nih, Mbak Be. Aduh. Tambah bugar saja ini, Pak. Tambah berotot. Macam adirai saja. Lo kenapa sih? Kok lo baik banget tuh, Ben, sama gue? Lo pasti ada maunya sama gue, kan? Tak ada lah, Be. Aku ini kan memang baik. Oh, gitu. Ya udah. Mbak Be mau kemana? Jago. Jago kemana, Be? Jago? Jago yang ada di kandangnya. Oh, jadi begini. Tadi aku dapat pelajaran dari kamu. Lusno! Gisel! Jalan ya? Sorry, gak bisa. Aku mau jengukin dia. Ngapain jengukin dia? Loh, bukannya dia sakit ya? Alah, paling cuma soangin doang. Ya, tapi kan aku tetap khawatir aja sama tadi. Yaudah, kalau kayak gitu, aku anterin gimana? Oh iya, kebetulan banget. Kamu satu kosan sama Gading kan? Iya. Aku juga gak tahu kosannya di mana sih. Yaudah, ayo. Jadi aku mendapatkan tugas dari kampus untuk mengamati ayam. Dari kampus, pelajaran ayam. Lu baru dengar toh? Iya, betul itu dosen yang memberikan tugas. Kamu udah minum obat? Belum sih. Loh, soalnya nggak ada yang bantuin minum obat. Do you want me to help you? Apaan tuh artinya? Mau dibantuin. Iya, mau. Tempatnya di mana sih? Masih jauh ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Deket banget. Itu loh, lurus ya kan jalan tuh? Uh-huh. Itu kita terus belok kanan. Kanan. Itu ada tukang bakso. Belok kiri. Sudah, nggak jauh dari situ tempatnya. Bentar. Iya, dari tadi kita muter-muter doang, tapi nggak nyampe-nyampe tempatnya. Sebenarnya kamu tahu nggak sih alamatnya? Ya, gue tahu lah. Emang gini, kalau lewat sini itu harus muter-muter. Soalnya itu jalannya satu arah. One way. Hah? Iya, one way, satu arah. Ya udah, sekarang kemana? Sekarang kita sana. Beneran ya, di sana ya? Iya. Apa lagi? Saya kesana. Bener, sana sih. Sana, ayo. Bener ya? Iya. Hati-hati ya pulangnya. Oh iya, kamu cepat sembuh ya. Iya, pasti. Yaudah, aku duluan ya. Iya. Bye. Be, si ayam ini betina atau jantan? Pertanyaan lu yang kagak-kagak aja loh. Ayam jago ya jelas aja pasti laki dong. Males gue ngomong sama lo. Babi mau kemana? Di sini saja lah. Mata lu kenapa? Kelipan. Kedip-kedip gitu. Ada nyamuk, Be. Gisel, lu masuk duluan aja ya. Ntar gue nyusul. Ya. Makannya. Ya udah, gue duluan ya. Apa, Be? Ini, Be. Makanannya sama lu. Dedek. Assalamualaikum. Salam. Lagi ngapain, Be? Asik banget kayaknya, Be. Asik banget, tapi tangan lu jangan begitu dong. Ini semplak nih, kena jago gue. Sayang? Kamu udah datang? Iya. Kok kamu tidurnya di sini? Bantal kamu kan di situ. Ntar kepalanya sakit tuh. Iya, aku sengaja tidur di situ. Sengaja nungguin kamu datang biar aku bisa rebahan di paha kamu gitu. Kok kamu gak nelfon-nelfon aku sih ngasih kabar kalau kamu sakit? Iya, aku sengaja gak ngabarin kamu soalnya takut kamu khawatir. Lagian juga ini udah sembuh kok.
Yakin? Iya, yakin. Ya udah sekarang kayaknya kamu udah mendingan. Kalau gitu aku pulang ya. Oh iya, iya. Biar kamu bisa istirahat. Aku juga mau istirahat. Iya. Di sebelah sana kalau mau tidur. Gak apa-apa. Aku nganterin kamu aja pulang. Oh, anterin ke depan? Ke depan. Yakin gak apa-apa? Yakin gak apa-apa. Ya. Yaudah aku pulang ya. Kamu jaga kesehatan. Iya. Udah, gitu aja. Akunya gak dicium gitu atau apa gitu. Ya kamu kan lagi sakit, ntar nular kalau kamu cium. Oh iya. Yaudah aku pulang ya. Ya kamu hati-hati ya. Ya. Dah Giselle. Bila kau tersenyum. Gagal ya cium. Dari tadi pertanyaan lu gak berbobot sama sekali. Males gue ngomong sama lu. Aduh, begitu pakainya nih. Ini yang satu begini lagi. Ngapain lo? Pakai sarung begitu, jidat dilakban begitu. Ada apa lo? Anu, Be. Lagi ngerak badan, meriang, Be. Ini aja pakai koyo biar gak kusing gitu maksudnya. Iya gak? Gue ini kayaknya ngelihat lo hari ini ada yang gak beres nih. Aneh banget lo hari ini lo. Tapi ngapain? Gue mikirin lo pade, mendingan gue masuk. Ding, lu itu udah banyak banget utang sama kita. Betul itu. Kalau tidak ada kita, bisa gaswat kau. Itu yang buat iket-iket tuh, gaswat. Kawat, kawat itu, bah. Iya, lu emosi banget lu. Lagian gue juga harus terima kasih sih sama lu dua. Gara-gara lu berdua, Giselle sama Grace gak curiga sama gue. Makasih banyak ya. Emang harus begitu. Wih, lagi senang kayaknya Pak Ben nih ya. Iya, selamat malam, Pak Ben. Selamat malam, Pak Ben. Lo ngapain lo? Mau ngerjain gue lagi? Enggak, Be. Uang celengan kamar mandi, udah lombat. Sekarang mau ngembat apa lagi lo? Kita justru baik banget nih sama Babe sekarang. Iya, Be. Betul. Kita bawain sesuatu buat Babe. Duit dari mana lo? Bawa makanan beginian, eh? Be. Duit dari mana? Nggak usah ditanya, Be. Duit datang aja kalau ada rezekinya. Iya. Yeah. Ini, Be. Taruh meja ya, Be. Khusus buat Babe seorang. Monggo. Beneran nih? Beneran buat Babe. Udah tinggal ya, Be. Masuk dulu, Be. Anak-anak pada baik. Nanti kalau si Babe tahu kalau yang dimakan itu ayam jepnya Babe gimana, Pak? Amat, tak usah kupikirkan, Pak. Itu urusan nanti. Urusan belakangan. Ini ayam enak. Tapi kenapa perasaan gue jadi nggak enak begini ya? Roman-romannya gue kenal nih kepala ayam nih. Jangan-jangan... Eh, lo emang anak kos gak tahu diri lo ya? Kelewatan banget sih lo, hah? Uang celengan toilet lo ambil, hah? Bayar kos 2 bulan nunggak lo. Mana ayam kesayangan gue lo potong? Gila lo ya? Dasar 3G gila. Be, gak tahu diri amat sih lo. Apaan? Capek, Be, udah ada. Be. Kagak ada capek-capekan. Terus, pusat. Sampai gue puas. Hai kamu, jangan seperti pacar. Iya, Be. Hatinya terbang-terbang. Halo. Hey, gimana kamu udah sembuh belum? Udah. Kan tadi aku udah bilang sama kamu kalau misalnya kenapa-kenapa. Paling juga istirahat bentar juga sembuh sih. Syukurlah kalau begitu. Gak tau kenapa ya, aku tuh kalau ngobrol sama kamu, aku ngerasa nyaman. Oh ya? Aku juga nyaman sama kamu. Soalnya aku yakin banget ya. Kita ditakdirin untuk berjodoh. Bisa, sebentar ya. Ada telepon masuk nih, penting. Oke. Halo? Kok kamu lama sekali sih angkat telepon aku? Hah?
kamu sama cewek lain ya? Enggak, Grace. Grace, enggak. Aku lagi sendirian kok, sendirian. Iya. Semenjak aku kenal sama kamu tuh, aku rasanya bahagia banget deh. Kamu tuh selalu bikin aku tersenyum. Grace, bentar ya. Ada telepon masuk, bentar ya. Oke. Iya, oke. Halo, Gisel. Gimana tadi? Kok lama banget sih nelponnya? Lagi telepon sama cewek ya? Bukan, tadi temen aku, temen kampus. Iya, dia mau minjem buku, katanya suruh bawa ya besok. Buku gue yang ketinggalan, awas lo kalau gak baca, gak bawa. Gitu katanya. Aku sampe diancem-ancem, jadi aku diingetin sama dia. Gitu. Bentar ya. Aku ada telepon masuk nih, bentar ya. Bentar aja. Halo, Grace, gimana? Tadi ngomongnya sampai mana? Gak tahu. Sudah lama aku tunggu kamu. Udahlah ya. By the way, besok kamu mau jalan sama aku? Jalan-jalan. Boleh. Besok aku enggak ada acara apa-apa sih. Ya udah boleh. Oke. Ya udah. Bye. Iya, Gisel. Ya. Kayaknya kamu sibuk banget deh. Ya udahlah, kamu telepon-teleponan aja dulu ya. Aku cuma pengen nanya kabar kamu, terus aku juga mau ngajakin kamu besok jalan-jalan, bisa? Besok ya? Bisa sih, tapi nggak pakai tapi, harus bisa ya. Sebentar. Gaswat nih, dua-duanya dong. Jawa, Tata, bantuin gue dong, pusing nih gue. Pusing kenapa lu? Besok, gue ada janjian sama Gisel, sama Grace. Barengan lagi waktunya. Gimana dong? Aku bilang juga apa? Bakal kelabakan sendiri kan, kau bingung kan sekarang? Iya, gue bingung. Makanya gue minta pendapat lo berdua. Gimana caranya? Gimana? Serius gue? Aku nyanyi. Sarap? Serius gue ini? Elukosara PA Kopea Sinting ya? Sinting. Pergi deh gue. Pergi aja. Iya gak apa-apa, aku ada waktu. Itu si Chris. Alamak, ada si Chris. Coba. Atas gua tuh. Maaf, Mbak. Aku rasanya aja. Pokoknya kalau kamu ngajak aku kemana, aku... Gisel! Loh, kalian kok ada di sini? Gading mana? Anu! Sakit perut! Lagi di depan! Yang benar yang mana nih? Lagi di depan! Sakit perut! Anu! Aku harus ke belakang dulu karena... Yang benar yang mana? Oke. Boleh? Oke. Si Gading... di depan lagi sakit perut. Tapi Gading datang kan? Datang lah pasti. Gisel. Kamu udah lama nunggunya? Ya lumayan. Aku pikir kamu gak datang. Oh datang dong. Masa gak datang? Seperti pacar, hatinya lari-lari. Gisel. Gue berdua mau ke toilet dulu ya. Oh iya lupa aku, tadi aku pengen pipis. Tapi kok ke toiletnya berdua ya? Oh iya, kita kan tuji. Gito dan Gogon. Bentar ya. Hati-hati ya. Hati-hati di toilet. Jangan pernah melek ya. Pacar baru
guys. Hai. Kalian kenapa di sini? Tadi itu gue kebetulan lewat sini, jadi mampir. Oh, aku tahu. Pasti kalian ikutin aku ya. Aduh, wah, jadi malu aku. Gimana? Udah pesan minuman? Belum, karena aku nungguin kamu. Oh, nungguin aku? Kasian banget, kamu pasti kelaparan kan, belum makan. Nggak lapar sih, haus aja. Gisel, ya? Aku mesti ke belakang dulu nih. Kebelet. Ya, tau lah kalau ke belakang ngapain. Ya udah, iya. Silakan. Kamu jangan kemana-mana loh. Iya, enggak, aku di sini. Kamu pesan minum aja. Orange juice, ya? Orange juice, ya. Hey, Grace. Loh, di sini juga lo pada. Gue pikir lo pada nggak suka ke restoran. Tuh, main ketemu. Kenapa sih kok dari tadi begitu? Lo masih sikat gigi? Grace, gue mau ke toilet dulu ya, berdua. Ah, mau ya, Mike. Ke toilet lagi. Pak, tak mau aku. Udah lo kalau kebelet ke toilet gi. Tanya dia kok ke toilet. Sudah aja toiletnya di sini. Jawa, berat lo. Iya, di punggung lo gak enak. Alamak, kenapa kok dimari? Jadi toiletnya di sini ya? Gisel, aku bisa jelasin. Aku gak nyangka. Gisel, aku bisa jelasin. Gisel. Lebay. Lo berdua ngalengin sih. Pergi kan orangnya. Dading, ini ada apa ya? Grace, aku bisa jelasin semuanya. Jadi gini, aku cuma pengen tahu antara kamu dan Gisel siapa yang jadi jodoh aku yang sebenarnya. Karena kalian berdua itu sama-sama punya telalat di leher. Hah? Maksud kamu ini? Iya itu. Ini bukan telalat. Ini bekas operasi amandel aku. Jadi aku salah selama ini. Itu bekas operasian. Iya. Terus itu tai apa dong? Ya tai lalat. Takkan ku biarkan insan lain mencuri hatimu. Tadi aku nggak sengaja nguping. Kamu tuh ternyata punya tai lalat ya di leher. Iya punya, cuman sebulan lagi aku mau operasi. Soalnya ganggu banget. Kenapa dihilangin? Mendingan nggak usah deh. Zaman sekarang kan kalau ada tai lalat juga lebih cantik cewek dilihatnya. Maaf ya. Ya namanya juga uji coba. Gak apa-apa sih. Gak apa kan? Setrum demi cinta. Asalkan bisa sama kamu terus. Bila kau tersenyum. Babi minta maaf ya. Binem jangan salah paham gitu dong. Gak mau. Kemarin itu Babi cuma ngikutin anak-anak Jogja. Tiba-tiba ada si Inggris datang. Jadi gak sengaja, Bina. Ya. Tapi itu cuma ada di Bina. Gak ada yang lain. Lu jangan terbawa suasana gitu dong. Gua. Aduh, malu-malu gua. Maaf, aku tersengaja, gila. Udahlah, lu gak usah mikirin Gisel terus. Orang si Gisel gak mikirin lu kok.
Santai aja, jangan galau. Gak bisa gitu. Gue udah cinta banget sama dia. Apalagi sekarang gue udah nyakitin dia. Gue rasa nih, Gisel itu ditakdirin buat gue. Dari mana lu? Milih aja. Meskipun si Gisel sudah tak punya tai lalat lagi, apa kau masih mencintainya, ha? Ya kalau dia jodoh gue tetap cinta sama dia. Butet, itu Butet. Sudah ganti rupanya namanya. Bisa. Oh, Sinting kabeh, cagem blung. Sinting kabeh. Wait, bro. Sakit tuh. Enggak, maksudnya gue tuh ngeliatin lo dari tadi, muka lo tuh sedih banget, lecek tau gak? Kayak kan ibu kering, no? Biarin aja, orang gue lagi sedih. Mau kenapa? Cewek gue pergi, ngambek sama gue, marah-marah. Widih, ada lagi putus cinta nih ceritanya nih. Emang kenapa? Emang lo tahu tentang cinta? Lo aja gak pernah pacaran. Bebek! Bebek! Waduh, tabung gas tuh. Hey, bebek! Jadian pacaran gitu? Iya dong. Bagus deh, tenang gue. Akhirnya tabung gas ketemu kompornya juga. Iya, meleduk kan jadinya. Iya. Ngomong-ngomong nih, permen lo gue balikin yang zaman dulu. Lo ambil lagi deh, lo makan tuh berdua. Ini kan udah lama banget katanya tuh, udah muluk. Gue simpen buat lo berdua. Mainnya ya, aduh ya ampun. Tengah lagi, Beb. Ntar pasti Ding, kok jagoan bola, Ding? Jagoan bola? Jagoan bola. Ini udah kosong. Besar, pemainnya M, janda. Kita terus seneng tuh, pasti ngiri deh, ngiri deh. Ih, kesian deh. Pada jomblo semua, belum pada punya pacar nih, Tita. Aduh, iya. Lucu, iya. Iya, kesian deh. Aduh, yuk. Kita pacaran dulu ya, dan para jomblo. Aduh, ya ampun, bersih dulu. Ke rumahnya Gisel right now, please kan, ayo dong. Iya. Gimana ke rumah Gisel? Iya, ke rumah Gisel sekarang. Kamu harus kesana gitu. She loves you. Dia cinta sama gue, Chris. Bukan begitu. Si Gisel cinta sama kamu. Ke KUA sekarang. Si Gisel cinta sama kamu. Gisel cinta sama aku. Yes. Di mana sekarang? Di rumah. Di rumah, yaudah. Ke rumah Gisel. Gue pergi dulu ya. Iya. Hati-hati, Ding. Hati-hati ya. Ding. Yes. Kamu kan jomblo. Kamu mau gak jadi pacar gue? Hah? Ma, Giris, jangan percaya sama kampiret ini. Mending kau pacaran sama aku saja. Lo bantuin gue dong. Ayo, bisa. Iya, bantuin aja. Ayo, Giris ya. Jangan, gak mau ikutan. Giris. Dijawab ya, aku saja ya. No, I don't want to. Hey, duhai kamu, jangan seperti pacarku, hatinya terbang terbang. Udah, Pak. Kamu kelihatan sedih banget. Mau pergi? Enggak, aku gak sedih kok. Justru aku senang aku bisa pergi, jadi akunya bisa ngelupain kenangan aku sama Gading. Makanya Papa bilang juga nurut sama Papa. Lebih baik sama Benny, ya? Terserah Papa deh. Oke. Udah sampai tiga ya? Satu. Dua. Tiga. Gisel! Keluar dong! Aku mau ngomong sama kamu! Penting banget! Please.
Gisel. Aku tahu. Aku salah sama kamu. Aku minta maaf. Tapi walaupun kayak gitu, aku tetap yakin kamu jodoh aku. Karena apa? Karena tai lalat di leher kamu itu. Tapi Ding, aku udah gak punya tai lalat. Gak punya tai lalat lagi. Aku gak peduli. Ya, walaupun kamu udah gak tai lalat, aku tetap cinta sama kamu. Karena apa? Karena kamu adalah belahan jiwaku. Gisel. Gisel, jangan. Tapi, Pak, aku suka sama Gadi. Udah ada pacar yang bakal calonnya kamu. Ya ini, Nek. Oh. Namanya Gisel. Gisel? Nenek. Gisel. Pokoknya, don't worry. Be happy. Kalau jadi istrinya cucu saya ini orang terkaya. Seantero Indonesia Raya. Memang sekaya apa sih, Nek? Kok sombong sekali, Nek? Alah. Wah, Pakai nanya. Jangan tanya. Pokoknya rumah saya ya memang baru 27. Cuma tabungan saya ya ada di bank-bank se-Asia Tenggara. Iya. Jadi jangan khawatir. Pokoknya terjamin aman, tentram, damai karena cucu saya ini akan menerima semua harta warisan saya. Tapi Om, yang paling penting lagi, saya cinta sama Gisel tuh tulus, Om. Bukan cuma karena harta doang. Iya, tapi karena hati. Dan ada tai lalat ya, kan? Tapi, Nek, Gisel ini udah gak punya tai lalat, Nek, di lehernya. Tai lalat? Iya. Emang kenapa? Nenek kan bilang kalau jodoh saya tuh yang punya tai lalat di belakang. Iya, ampun, Gadik. Ampun, Gadik. Ada Nenek masih percaya jodoh itu di tai lalat. Gila aja lo. Kalau gitu si lalat jodohnya tergantung tai manusia. Gak mungkin deh. Ya enggak aja. Ya enggak lah, cuma bercanda. Bagaimana? Nah, mau dong? Gimana bisa? Mau, Pak. Oh, gimana Om? Om udah ikhlas setuju gak nih Om? Kau lihat kan aku ketawa ini. Ketawa Om. Ketawa. Alhamdulillah. Duhai kamu. Saya sekarang udah gak suka berondong, sukanya yang lebih tua. Lari-lari. Tunggu saja.